sakit ya awalnya ya. Dapat laporan bahwa ada warga yang membawa korban yang menurut keterangan awal kematian yang tidak wajar. Berdasarkan laporan awal tersebut, akhirnya dari tim dari rekan-rekan dari Polsek langsung turun ngecek ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata si korban sudah dibawa ke rumah duka. Dilihat dari hasil interogasi awal dengan rekan-rekan yang ada di rumah sakit dan kemudian kita cross check di rumah duka, ya, ada tanda-tanda yang menurut kami kekerasan, ya kan? Ini yang membuat kita menggali informasi, melakukan pendalaman kembali, penyelidikan kembali. Ada dugaan tindak pidana pembunuhan. Nah, dari hal tersebut akhirnya kita lakukan upaya tindak lanjut, kita lakukan otopsi, ya, rekan-rekan tim identifikasi dan rumah sakit. Akhirnya mayat kita arahkan ke Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Malam itu juga tim langsung bergerak, ya, mencari informasi, paket, apapun yang ada di situ. Alhamdulillah, kurang lebih ya, tidak sampai dari 24 jam pelaku sudah kita amankan. Ya. Inisial S, yang mana untuk keterangan awal sementara motif yang kita dapatkan adalah dendam. Ya. Tapi untuk pengembangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan kembali untuk rilis besarnya. Sementara seperti itu. Ya. Yang bersangkutan setelah melakukan pembunuhan, ya, dia langsung melarikan diri. Tugas tadi juga kami pada saat kita melakukan pengejaran terhadap dia, kita temukan tadi di daerah Mausar, tempat kita sudah lakukan tembakan peringatan, tetapi yang bersangkutan juga tidak mengindahkan. Nah, akhirnya kita lakukan tindakan tegas berikut kan di 338 ya, perbuatan perencanaan ancaman hukuman kurang 20 tahun penjara.